Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokoci channel. Hari ini Cik Kihau nak share sikit pasal Ummi Nazeera dipenjarakan. Ini penjelasan penjara Kajang. Tak sangka ini boleh berlaku. Sebelum kita start, Cik Kihau nak ucap terima kasih kepada yang support Kokoci channel sampai sekarang. Hari demi hari pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ini, nama pelakon wanita Malaysia iaitu Ummi Nazeera telah menjadi perbualan yang hangat buat para warga net. Apa yang Cik Kia tahu, isu bahawa Ummi Nazeera dipenjarakan menjadikan tanda tanya buat para netizen. Kenapa dan bagaimana Ummi dipenjarakan? Jom sama-sama Cik Kiau, kita siasat perkara ni. Nama sebenar Ummi Nazeera Nur Hidayah Zainul Abidin atau lebih dikenali Ummi dan sekarang tengah berusia 30 tahun. Ummi memulakan kariernya sebagai pelakon sejak 2008 hingga sekarang. Pada 23 Julai 2017, Ummi sah menjadi isteri kepada Dr. Muhammad Isa Anwari Abdul Thani yang merupakan seorang doktor berasal dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah, pasangan bahagia. Ummi dengan Muhammad Izzah telah dikurniakan dua orang anak perempuan. Apa yang Cik Kia nak kaitkan dengan situasi sekarang ni? Apakah punca sebenarnya Ummi berada di dalam penjara? Adakah ini semua berkaitan dengan hal pribadi atau hanyalah sebuah lakonan semata-mata? Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari MalaysiaDeadline.com menyatakan bahawa telah tular babak Ummi Nazeera jaga anak dalam penjara. Rupanya, banduan memang boleh jaga anak tapi ada syarat. Sejak kebelakangan ini, lakonan penuh emosi Ummi dalam drama Rindu Kasih yang pernah disiarkan di TV3 menjadi bualan hangat warganet. Mereka antaranya meluahkan rasa kagum terhadap kemampuan aktris berbakat besar ini membawa watak yang syarat dengan emosi. Apa yang Cik Kia tahu, dalam drama berkenaan ada disenditkan babak Ummi Nazeera mengandung dan melahirkan. Bahkan dia juga diperolehkan menjaga anaknya yang baru lahir itu. Ramai tertanya-tanya adakah memang benar banduan dibenarkan membesarkan anak di dalam penjara. Seperti perkongsian seorang pegawai penjara, sememangnya terdapat SOP yang membenarkan bayi yang dilahirkan dalam penjara untuk berada di bawah jagaan ibu masing-masing sehinggalah umur mereka mencecah 3 tahun. Ia juga bukanlah satu perkara yang luar biasa kerana banduan wanita memang dibenarkan untuk membesarkan anak mereka ketika menjalani tempoh tahanan. Apa yang Cik Gia tahu juga, walaupun ibu ditahan di dalam penjara, anak yang dibesarkan di luar masih boleh bertemu dengan keluarga atau ibu di dalam penjara secara berseluruhnya yang diaturkan oleh pihak penjara bersama penjaga. Cik Kia rasa perkongsian ini dapat memberi jawapan kepada persoalan-persoalan tadi ya. Jumpa lagi di hari lain. Pergi ke kedai perlu cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.